Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ardian Rizky Pramana Putra. Kali ini saya sedang berada di depan garasi PO Haryanto. Dan tampak di depan garasi PO Haryanto ini sudah terparkir 2 sasis Mercy 1626 yang siap dikirim ke Adiputro. Sasis ini diangkut oleh truk Mercy NG917. Ini transit dulu di garasi, nanti baru dikirim ke Adiputro. Ya, inilah 2 sasis 1626 milik PO Haryanto. Sendiri yang mengantar sasis PO Haryanto ini adalah truk milik PT Hartono Raya Motor. Nah, ini dia penampakan sasis dari Mercy 1626. Mercy 1626 ini sasisnya space frame, jadi terlihat pendek karena nanti akan dipanjangkan di karoseri. Jadi kalau mau bawa ke karoseri harus diangkut pakai truk begini. Penampakan sasis dari belakang, sasisnya sudah di pilok PT Haryanto Motor dan diberi logo khas PO Haryanto. Bagian sampingnya juga sudah di pilok PT Haryanto Motor. Nah, kalau yang di depan tadi truk pertama, ini ada truk kedua yang mengangkut sasis Mercy 1626 milik PO Haryanto. Ini juga sama, mau dikirim ke Adiputro, Malang. Nah, ini penampakan dari depan sasis yang kedua. Ini juga sudah dipilok sasisnya PT Haryanto Motor. Ini bagian belakang dari sasis yang kedua juga sudah dipilok PT Haryanto Motor dan diberi logo PO Haryanto. Tampak di depan saya ini ada HR143. HR143 ini X Nusantara, bodinya Jet Bus HD, sasis Mercy 1626 R Suspension. HR143 ini dulunya berjuluk Mu'alaf, kemudian ganti New Camouflage, kemudian ganti Nonstop, dan terakhir Rizbaina ini. Saat berjuluk Mu'alaf, New Camouflage, dan Nonstop, 143 inline Bojonegoro Bogor. Kemudian setelah ganti Rizbaina ini pindah line Tayu Cilengsi. Oh ya, nickname Rizbaina ini sebelum di 143 dulu pertama pernah juga di HR70.
Rizbaina yang dulu bodinya jet basade warna kuning, sekarang dirombak jadi jet bas 12 HDD jadi divisi pariwisata 03 Cah Santri. Tapi unit yang itu sekarang sudah dijual lagi ke Thalia Indah Palembang. Terus Rizbaina juga pernah ada di HR 102. HR 102 itu bodinya jet bas HD, dulu livery The Unicron warna hijau. Sekarang unitnya dirombak jet bas 12 HDD di Bahari Sentosa dan dibeli oleh Bahari Sentosa sendiri. Kemudian setelah itu nickname Rizbaina juga ada di HR99. Kebetulan ini sunscreennya HR99 masih dipakai di HR143. HR99 dulu juga pernah berjuluk Rizbaina. Kemudian setelah itu Rizbaina terakhir ini di 143 melayani trayek Tayu Cilengsi. Nah, ini ada Patos 03. Patos 03 ini dulunya bis wisata dengan nomor 08. Sebelum itu Haryanto beli unit ini milik Asita Trans yang tidak diambil di Hartono Raya. Jadi statusnya HR beli unit ini itu baru ya, masih 0 km. Untuk bodinya ini aslinya jet bas HD ya, tapi tidak memiliki pilar jet bas HD pada umumnya di sini. Ini pilarnya seperti pilar badge, jadi nyebutnya ya jet bas badge HD. Ada stiker PO Haryanto klasik. Untuk sasisnya sendiri ini asli Mercedes-Benz OH 1626. Untuk wellringnya sendiri ini pakai wellring Golden Dragon sepertinya. Kalau dilihat dari lambang-lambangnya seperti ring Golden Dragon ini. Nah, kalau kalian lihat sebenarnya ini dulunya ada stiker bus pariwisata ya, tapi kemudian diblok stiker PO Haryanto klasik. Inilah tampak belakangnya. Jadi Patos 03 ini angkatan pertama dari Kudus ya, jam 5 dia langsung ke Jogja, tidak ke Pati. Sementara kalau dari Jogja ini kan berarti angkatan siang pertama yang jalan ke arah Pati. Ada stiker batik, stiker solawat, kemudian diikuti stiker patas Pati Kudus SMP Jogja. Kemudian ada stiker PO Haryanto dengan diberi nomor 03. Nah, kalau kalian lihat sebetulnya plat 1454 CB Kabupaten Kudus ini sebetulnya plat HR 144 Black Beast Syekh Maloyo yang sekarang jadi HR 144, bodinya jet bus 13 HDD Voyager facelift. Jadi ceritanya Patas 03 ini minjam platnya HR 144 ya, platnya K1454 CB
Plat aslinya milik R144. Ada stiker New Tomboy. Jadi sebelum stiker New Tomboy ada di Patos 03 ini, dulunya stiker New Tomboy ada di R119. Dulunya bodi Evonek, sasis Hino RN. Unit R119 itu sudah dijual ke Baladika. Kebetulan juga yang pegang Patas 03 ini adalah Pak Buyung. Nah, ini ada HR065. HR065 ini julukannya Paradise Ribbon. Pasti sudah banyak yang tahu ya. Untuk HR065 ini sendiri bodinya Jetbus 13 HDD dengan sasis Mercedes-Benz OH1626 Air Suspension. Untuk kaca atasnya sendiri ini sebenarnya sudah diganti ya. Kalau aslinya dulu itu ada stiker Mercedes-Benz OH1626, tapi setelah ganti kaca tidak dipasang lagi stiker Mercedes-Benz OH1626. Bisa dilihat juga stiker Jetbus 13 HDD nya beda bentuknya dari yang biasanya. Untuk platnya sendiri B7321 VGA. Ini plat dari Tangerang Kota. Ini merupakan plat asli dari HR065.